Oke, kembali lagi di sini bersama David Channel. Tentunya kita review lagi ini mod truk Canter versi 4 baru ya. Duster Sumatera ini angkut sawitnya di sini ya. Kelihatan nanti kita review juga untuk mod truknya seperti dan bagaimana, langsung aja disimak videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung kita cek. Nah, seperti ini tengah lampunya, untuk wipernya di sini aktif ya dua-duanya. Untuk buka pintunya juga sama ya, langsung buka pintu kanan kirinya. Oke, lanjut untuk animasi pertama. Jadi kita lihat, nah ini dia ya. Plat truknya bisa diangkat. Untuk animasi kedua untuk menghilangkan muatannya ya. Dan untuk animasi yang ketiga, nah ini dia bumpernya jadi terondol ya seperti ini. Lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya sendiri seperti ini ya. Standaran aja, langsung aja kita gas jalan aja, sambil nanti kita akan cek-cek juga untuk suspensi dan juga yang lainnya seperti apa untuk motornya. Langsung aja kita ganti kameranya ya. Nah, seperti ini kita tes suspensinya, kita cek. Oke. Nah, kelihatan ya di sini ya untuk suspensinya tuh ya, udah oke di sini, mantap. Untuk remnya juga pakem ya, jadi seharusnya aman kalau kita bawa agak sedikit kencang juga. Yang penting jangan terlalu ini ya, over gitu, jadi biar nggak terguling gitu ya truknya. Oke, kita blong aja kanan, kita belok ke kiri ya. Wis, oh hati-hati, udah mari kasih jalan. Aduh, bener ya trafiknya ya, kirain mobil ya, katanya lurus ya. Wis, nah ini lagi, waduh bener-bener ditabrak sana sini ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya. Ini jadi nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya. Nanti saya akan taruh untuk link modnya di sana ya. Oke. Okay. Untuk handlingnya ya enak ya, di bawah manuver juga enak. Ya dibuat goyang kanan goyang kiri gitu ya. Nah, untuk speednya juga lumayan ya, kencang juga. Ada gantungannya juga ya, ya. Bisa goyang-goyang juga. Jadi menambah kesan rem di sini ya. Untuk spionnya kanan kirinya jelas ya kelihatan. Oke, awas hati-hati, hampir aja. Saya mau ini juga jalan, katanya enggak ya. Oke, guys. Oke, kita gas lagi ya. Cuma masuk loading map nih. Nah, kita sudah lewat ya loadingan mapnya. Oke, awas hati-hati. Ini jalannya. Us, kita ganti aja kameranya. Nah, seperti ini. Us. Jalannya kecil banget ya. Terlalu sempit di sini. Untung ini buat truknya truk kecil ya. Coba kalau buat truk trailer itu udah pasti ini ya, pada nyangkut ini. Trafiknya bisa belok. Oke, mantap ya. Oke, mau coba langsung aja kalian download ya. Gak rugi juga kalau kalian download nih modnya. Terus pokoknya guys, awas hati-hati guys. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya. Dan jangan lupa juga loncengnya di nyalain juga ya. Oke. Terima kasih.